Timo de Orlando. Tadi roten sapu tu deh. Timo de Orlando. No naik pesawat. Naik pesawat dari Penfuis ini El Tari kopi Mali. Mali ini bandara di alur sana. Kita sekeliling alur. Orang dari saudara sana. Nah kebetulan waktu koran Timor ini dandanan apa adanya, batik, sarung Timor, sendal jepit, pegang kantong plastik hitam berisikan sesuatu. Nah kalau memang agak ala-ala metro. Iya, dandanan keren, baju slim fit, celana slim fit, gigi rambut slim fit semua. Keren, ikat pinggang handphone di ikat pinggang sini, cuy, sepatu-sepatu yang sepatu gaul punya. Ika pinggang tuturi anda yani tetap. Di pesawat, karena pesawat kecil model kayak Susi Air, no begini. Sudah pernah Susi Air? Beta ulang-ulang. Lebih hot banget, tapi sabu lagi lebih hot banget. Nah Susi Air. Itu doa dari sini, amin di sabu. Pendek semua mati di kapal dalam kicauan dia sama kita tuh apa sama. Naik kapal atau toki roti ame sendiri awal-awal. Tutup pintu sendiri. Kapal dagoyang kan pilotnya bule kan? Nah dong bahasa Inggris bagus, nah katong ini kan I can spot-spot. Makanya sepotong-sepotong bisa. Dari kapal dagoyang bule balik, you okay, you okay, I answer. You okay, okay, dagoyang mungkin kok okay, dagoyang. Nah ini pesawat yang ini orang Timur, orang Alor, nah ini. Model pesawat kasa yang tempo dulu tentu, jadi cuaca kan sudah bersahabat, ketinggian sekian kaki, pesawat tak goyang. Sebelum tak goyang, ini alur ini orang Timur sebuah cerita. Alur tanya yang Timur. Hei, itu apa yang kamu bawa di dalam plastik? Jadi orang Timur bilang, jagung kakak. Jagung, ini dia bawa jagung oleh-oleh. Jadi orang alur bilang begini, di alur sana nih, jagung begini nih, kita tidak makan. Jagung begini nih, kita kasih makan babi saja. Orang Timur tak kaget, soalnya ini oleh-oleh, pilih. Keluarga di sana, orang Timur, betul kok, nah apa yang banyak, nah itu su. Singkat cerita, pesawat ketinggian sekian kaki baroko kan. Minta maaf, orang banyak yang mau muntah, yang muntah salah satu ini alur, muntah jagung. Lengkap yang marunggan. Ternyata sebelum naik pesawat, tuh dia ada hantam ke tembak dua piring. Langsung intim orang berdiri bilang, hei, siapa yang mau babi di pesawat ini? Jadi pesannya begini, saudara, kalau gedung sama diri bagus, orang-orang di dalam juga orang berilmu, orang berpengalaman dalam bidang kesehatan. Pesan saya sebagai hamba Allah, juru bicara Tuhan, tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan senang angkat orang-orang yang rendah hati. Yusuf itu bisa tafsir mimpi, tapi di hadapan Firaun Yusuf mengatakan, bukan aku, bukan sekali-kali aku, tetapi Allah, dia yang mengartikan mimpi. Langsung naik posisi memang. Makan puji, Tuhan hera rosa memang. Serius, minta mesti Allah. Amin. Ada orang yang sok lebih cantik mengada kacap, lebih cantik dari dia. Lebih cantik dari Pak Pembini. Najis. Bandingkan diri dengan Pak Pembini, maksudnya? Semua amin Pak. Ketahuan kamu.